Pagi-pagi udah ngebakso. Wah, bisa naik sendiri. Bakso. Kalau weekend cepet habis antri. Ada yang mau itu berarti, Pak? Iya. Banyak ya. Orang dipegang bisa naik sendiri di mana ini? Ya. Udah pesen langsung bawa. Oke, guys. Kaget saya dari kaget tadi. Munggul. Gandaria. Oke, guys. Pagi-pagi ngebakso. Ini bakso sepeda Pak Mbendut. Gila sih. Coba dulu kuahnya udah pakai sambal. Sambalnya warna orange. Coba dulu kuahnya. Baksonya dapatnya ada 7. Ada bihun, ada mie kuning. Tapi dia nggak pakai sayur. Kalau mau pakai tahu bisa, aku nggak pakai tahu. Sambil makan kerupuk ikan patin. Yummy. Ini kuahnya bening. Ringan kuahnya. Iya, nggak kental. Gitu ya. Terus kasih cabai. Ini baksonya kenyal, bukan bakso yang lembek, enak. Daging sapinya juga terasa. Mie kuning sama bihunnya standar ya.
ini baksonya. Jualannya dia di Gandaria, di Taman Gandaria itu. Pakai sepeda ontel dia. Kalau yang pengen kuahnya kental, nggak cocok sama bakso ini. Kali ini kuahnya encer ya. Tapi baksonya kenyal, bukan tipe bakso yang lembek. Sesuai selera masing-masing. Mesti pagi ke sana. Jam 9 aja udah untung-untungan ya. Jadi telepon dulu. Ini jualannya deket warteg Agung yang Gandaria itu. Kan terkenal juga tuh warteg Agung. Deket-deket situ. Deket warteg Agung ada taman di situ. Terakhir kuahnya dulu abis ini.
Habis. Aku lupuk ikan batin, enak. Ada yang mau pesen kerupuk ikan batin? Enak banget. Okay, bye guys. Mau santai, lanjut nonton. Bye. Bless you.